Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kesempatan kepada kita semua sehingga malam hari ini kita dapat bertemu kembali di masjid atau majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustaz, ustazah, muallim, muallimah, jamaah, bapak ibu, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Dan malam ini bisa dikatakan jadwal baru. Ya, jadwal lamanya tetap malam Ahad. Ini jadwal baru dengan kajian tauhid kitab Kifayatul Awam. Kitab Kifayatul Awam ini sudah termasuk tinggi juga kalau di kalangan kitab-kitab kuning, ya. Nah, di bawahnya lagi Fathul Majid, baru Kifayatul Awam, baru Ummul Barohin Ad-Dasuki. Nah, di sini tauhidnya Aqidatun Najin. Itu Ummul Barohin, udah paling atas sekali dari Kifayatul Awam. Nah, dari atas ke bawah. Tapi banyak juga sih di kitab Kifayatul Awam ini yang tidak ada di Aqidatun Najin atau bahkan Sirajul Huda. Jadi Sirajul Huda dan Aqidatun Najin itu sama-sama syarah daripada kitab Ummul Barohin Imam Sanusi. Ya, sama-sama syarahnya Ummul Barohin Imam Sanusi. Nah, baik. Tapi banyak juga yang di situ enggak ada di kitab Kifayatul Awam ini. Artinya saling melengkapi lah. Ya, semakin banyak kitab yang kita kaji, semakin banyak wawasan-wawasan baru yang akan kita dapatkan nantinya insyaallah. Malam ini dijadwalkan dua kitab. Tapi karena hujan ya, biasa pukul 9 kita sudah mulai, karena hujan agak molor sedikit lebih dari 30 menit. Ya, kalau saya sampai jam 12 enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa ngobrol-ngobrol enggak apa-apa. Kalau ngajinya sampai setengah 11 saja ya. Baik, kitab yang pertama kita baca adalah Tauhid dulu ya. Kitab Kifayatul Awam. Agaknya kita dari pembahasan I'lam lah. Ya. Karena Tuhfatul Murid, itu pun dari Muqaddimah kan Ustaz? Itu-itu juga nanti. Ya, jadi kita buka yang agak lewat sedikit, cari bacaannya i'lam annahu yajibu itu ala kulli muslimin ayya'rifa, gitu dia di Latin i'lam permulaannya, lewat lagi Ustaz. Hukum, ha, dekat-dekat sini lagi, maaf Ustaz. Ha, dekat-dekat sini Ustaz. Syar'an, nah ini dia kan i'lam. Halaman 9 ya. Oh ya ini. Jadi mukaddimah enggak kita baca lagi karena mukaddimah mungkin udah bolak-balik ya untuk kita bahas.
karena itu nanti makan waktunya di situ nanti, ya. Sebulan sekali pertemuan, 3 kali pertemuan mukaddimah belum tentu selesai. Maulah 3 bulan itu aja kita, ya. Nah, insya Allah kita mengharap berkahnya lah, ya. Walaupun kita lewatkan mukaddimahnya, di mukaddimah itu berbicara tentang siapa penyusun kitab ini, nah, begitu ya. Jadi langsung penjelasan aja, artinya ibarat kitabnya nggak saya baca lagi untuk mukaddimahnya. Sebelumnya kita hadiah Fatihah dulu untuk penyusun kitab dan guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab ini, kita mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Mendapat keberkahan dari kitab yang kita ambil ilmunya dari kitab ini, dan ridho daripada guru-guru kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain summa khususan ila ruhi al-imam al-fudhali al-shaykh al-imam Muhammad al-fudhali wa ila ruhi al-shaykh Ibrahim al-bajuri wa ila arwahim al-shaykhina wali ulama'ina wali walidina wali fahimina lahum al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekilas tentang kitab ini, kitab yang kita baca Kifayatul Awam namanya, kecukupan bagi orang awam. Judulnya Kifayatul Awam, berarti untuk orang awam. Tapi sejatinya pembahasannya enggak untuk orang awam. Awam menurut mereka yang menyusun kitab ini, kan gitu kan? Nah, kalau bagi kita poning juga kepala nanti. Ya, nah, judul kitabnya Kifayatul Awam. Jadi yang kita baca adalah kitab Kifayatul Awam yang disusun oleh Al-Imam Muhammad Al-Fudhali. Kalau saya pakai kitab yang Arab, ya, yang Latin juga ada, nggak ada masalah. Yang penting pemahamannya dapat. Nah, kalau model kitab Arab, dia ada 2, di atas dan di bawah, atau di luar dan di dalam kotak. Yang kita baca, yang di atas atau yang di luar kotak, itulah Kifayatul Awam. Adapun yang di bawah, ya, di bawah atau di luar kotak, itu nama kitabnya Tahqiqul Maqam, syarahnya. Syarah Kifayatul Awam, Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam. Nah, Tahqiqul Maqam ini itu yang menyusun adalah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i. Beliau terkenal selain pakar fikih, beliau juga pakar ilmu tauhid, ya, ulama dari Mesir. Jadi kalau yang Latin, nah ini kan banyak penjelasan-penjelasan ini kan. Ini dari Tahqiqul Maqam. Ya, nah, kalau yang Kifayatul Awamnya yang Arab-Arab ininya tadi, inilah Kifayatul Awam. Adapun penjelasan-penjelasannya ini, nah, itu syarahnya dari kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam. Ya, kitab ini jelas, ya, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, ya, kita buka kitabnya dari I'lam tadi, ya. Qalal muallif rahimahullah wa nafa'an bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya mujibas sa'ilin. I'lam, ketahuilah olehmu. Kalau nanti terjemah saya beda sama yang di Latin, jangan protes saya, karena itu terjemah bebas. Ya, saya terjemah yang betul-betul terjemahnya dia. Ya. I'lam, ketahuilah olehmu. Annahu yajibu, bahwasanya wajib ala kulli muslimin, bagi tiap-tiap muslim, ay ya'rifah, bahwa mengetahui ia, khamsina aqidatan, 50 akidah, wa kullu akidatin yajibu alaihi ay ya'rifalaha dalilan ijmalian au tafsilian. Dan tiap-tiap akidah wajib baginya mukallaf, bahwa mengetahui ia dengannya, yaitu 50 akidah, dengan dalilan ijmalian au tafsilian, baik dengan dalil ijmali ataupun dalil tafsili. Itu dulu. Nah, pada pembahasan awal, Al-Imam Al-Fudhali
menyebutkan i'lam, ketahuilah olehmu, annahu yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi tiap-tiap muslim. I'lam, ketahuilah olehmu. Nah, ini kata kerja perintah, ya. Kata kerja perintah yang tidak bisa untuk tidak dilakukan. Artinya mesti harus dilakukan. I'lam, ketahuilah olehmu, isyarat kepada apa yang harus diketahui. Yang harus kau ketahui adalah ya akidah yang 50. Aqaidul iman 50. Aqaidul iman 50 itu apa? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, jumlahnya 40. Satu sifat jaiz bagi Allah, jumlahnya 41. Nah, kemudian ya, empat sifat wajib bagi ya nabi dan rasul, kemudian empat sifat mustahilnya dan satu sifat jaiznya, 9. 40 tambah 41 tambah 9 50. Jadi itu yang harus kita ketahui dengan isyarat i'lam di dalam kitab ini. Ya, i'lam, ketahuilah olehmu. Apa yang hendak diketahui? Yang hendak diketahui adalah aqaidul iman yang 50, akidah khamsina, yaitu akidah yang 50. Kemudian i'lam di situ isyarat mengetahuinya dengan makrifah. Ya, kan ada makrifah, ada taklid, ya. Nah, nanti ada pembahasannya juga di kitab ini. Jadi i'lam di situ isyarat kepada makrifah. Ya. Artinya kita mengetahui aqaidul iman 50 bukan sebatas hafal wujud qidam baqa begitu saja, tapi juga kita harus mengerti dalilnya. Nah, ya, supaya apa? Supaya makrifah. Nah, pertama, supaya sistematis, apa dalil kita harus mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah? Dalilnya jelas, fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Jadi kalau nanti Wahabi mengatakan enggak ada dalil itu, belajar sifat-sifat wajib bagi Allah enggak ada dalilnya, kata mereka. Kita katakan dalilnya ada. Fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Itu menjadi dalil wajibnya kita belajar ilmu tauhid, yaitu mengetahui khususnya sifat-sifat wajib mustahil jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fathul Majid Syarah Durul Farid, Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i, beliau mengungkapkan orang yang tidak belajar tauhid ya dengan mengenal sifat-sifat wajib mustahil jaiz bagi Allah dan bagi para rasul, sampai dia mati dia enggak akan mengetahui hakikat makna dua kalimat syahadat. Jadi ada dua kalimat syahadat yang sering kita ya sebutkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat. Banyak orang yang tahu terjemahnya. Terjemah dua kalimat syahadat banyak yang tahu. Tapi ketika ditanya apa makna dua kalimat syahadat, banyak yang bingung. Mereka menyangka makna itulah terjemah, itulah makna. Bukan. Beda terjemah, beda makna. Dan tidak akan didapati dan diketahui makna dua kalimat syahadat kecuali kita mempelajari aqaidul iman yang 50. Jadi aqaidul iman 50 yang akan kita ulas, kita bahas di dalam kitab Kifayatul Awam ini merupakan penjabaran dari makna dua kalimat syahadat. Ya, makna, bukan terjemah. Nah, jadi kita dituntut untuk mengetahui makna dua kalimat syahadat. Maka selaras dengan ucapan Syekh Nawawi bahwa orang yang tidak mempelajari aqaidul iman 50 beserta dengan dalil, maka ya mereka tidak akan pernah mengetahui makna dua kalimat syahadat. Nah, ada ilmu, ada makrifah. Kita dituntut ya, permulaan yang pertama dituntut bagi mukallaf apa? Apa? Pertama sekali diwajibkan bagi mukallaf apa?
Ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi setelah seseorang mukallaf, setelah baligh, selain mereka wajib menjalankan ibadah-ibadah fardu seperti sholat, puasa, sebelumnya itu mereka terlebih dahulu dituntut, ya, wajib ma'rifah, ya, wajib ma'rifah. Itu yang dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama adalah mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi ada ma'rifah, ada ilmu. Nah, ini terjadi perdebatan hebat ini, ya, di kalangan ahlil kalam, ulama-ulama tauhid. Apakah ilmu dengan ma'rifah itu sama, ataukah ilmu dengan ma'rifah itu berbeda? Ya, ulama berbeda pendapat jelasnya. Pendapat yang pertama, ma'rifah dengan ilmu itu sama, enggak ada bedanya. Ya, ahli filosof, ya, ahli-ahli filsafat, mereka menyebut ma'rifah dengan ilmu. Ya, sementara ulama-ulama tauhid menyebut ilmu dengan ma'rifah. Artinya pendapat pertama, ma'rifah dengan ilmu adalah sama. Ya, nanti akan kita jelasin dah di situ nanti ma'rifah itu gimana sih? Ya, bukan ma'rifah nakiroh dalam ilmu nahu, ya. Ada juga isim ma'rifah, isim nakiroh, tapi bukan itu yang dikendaki. Ya, nanti setelah penjabaran ini akan saya jelaskan, ada lagi ma'rifah, ada nazor lagi. Ya, nanti akan kita jelaskan. Yang jelas, pendapat pertama, ma'rifah dengan ilmu itu sama. Tidak ada bedanya, hanya berbeda istilah saja. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ma'rifah dengan ilmu itu berbeda. Lain ma'rifah, lain ilmu. Ini pendapat yang kedua. Ya. Pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar. Ya, ilmu atau pengetahuan. Ya, pengetahuan yang didapat atau yang diperoleh dengan olah nalar itu disebut dengan ilmu. Matematika itu pakai olah nalar enggak? Iya. Nah, itu namanya ilmu. Ya. Akan tetapi pengetahuan yang diperoleh melalui olah hati, kalau tadi olah nalar, olah hati disebut dengan ma'rifat atau ma'rifah. Nah, ini menurut ulama yang membedakan antara ilmu dengan ma'rifah. Tapi pendapat yang muktamad, yang kuat, menurut para muhakkik, ulama-ulama ahli tauhid, ilmu dengan ma'rifah tiada beda. Ya, maksudnya adalah sama. Nanti berbicara tingkatan ilmu, ya, tingkatan ilmu nanti beda-beda lagi. Ada jahil, ya, dan seterusnya. Ya, ada jahil dan seterusnya. Bentar, ya. Nah, baik. Pendapat kedua, ilmu dengan apa tadi? Ya, dengan ma'rifah itu beda. Ya, pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar, ya, itu disebut dengan ilmu. Pengetahuan yang diperoleh melalui olah hati, ya, itu kan lebih kepada keimanan dia, keyakinan, itu disebut ma'rifah. Tapi, ya, memang lebih mudah ini. Tapi pendapat yang muktamad tetap yang pertama itu tadi, ya, ma'rifah dengan ilmu adalah sama. Nah, baik. Kemudian tadi pertanyaannya, hal pertama sekali diwajibkan bagi orang yang sudah mukallaf apa? Ma'rifah. Apa yang pertama sekali diwajibkan bagi orang yang sudah baligh atau mukallaf? Ini pun ada perbedaan pendapat. Ya. Ada yang mengatakan permulaan wajib bagi mukallaf adalah ma'rifah. Pendapat pertama. Pendapat kedua, permulaan yang wajib pertama kali bagi mukallaf adalah nazar. Ada nazar lagi istilahnya. Ya, ada ma'rifah, ada nazar. Ini juga pernah udah saya jelaskan mungkin. Kalau nggak salah kita itu ngaji Aqidatun Najin, ya. Udah pernah saya jelaskan masalah nazar. Nah, pendapat kedua, permulaan pertama bagi mukallaf adalah nazar. Nah, maka yang mana yang benar?
yang benar adalah pendapat yang pertama. Permulaan yang wajib pertama sekali bagi mukallaf adalah ma'rifah. Tapi perlu kita pahami, seseorang tidak akan mencapai ma'rifah kalau tidak melalui proses nazar, ya, nazar. Nazar itu apa? Proses berpikir, menjadikan alam ini, ya, menjadikan alam untuk mencari bukti-bukti adanya Tuhan. Proses berpikir. Contohnya gini, kita ditanya orang, Allah Ta'ala ada enggak? Ada enggak Tuhan? Ditanya orang, Allah ada. Kita jawab pasti, ada, Allah ada. Kemudian ditanya lagi, ya, apa bukti kalau ada Tuhan itu? Kalau memang Allah itu ada, buktinya apa? Kan itu ditanya orang. Kita katakan bukti ataupun dalil adanya Tuhan, adanya Allah, adanya alam ini. Ditanya lagi sama dia, cemana pula, bagaimana pula kau bisa menjadikan alam ini sebagai dalil akan adanya Allah? Kita tanya balik, kau mau jawaban dari sisi mungkinnya alam atau baharunya alam? Wah, kan gitu. Ini kan baru main berpikir tadi. Nah, itulah nazar. Udah kau jawab satu aja lah, baharu, coba gimana? Gini, alam ini baharu. Tahu kau baharu itu apa? Baharu itu adalah sesuatu yang ada didahului tiada. Alam ini dulu ada enggak? Enggak ada, kata dia. Sekarang ada alam ini? Ada, berarti adanya alam ini saat ini didahului dulu oleh tiada. Segala sesuatu yang ada didahului tiada, disebutlah dia dengan baharu. Tiap-tiap baharu pasti ada yang menjadikan. Tidak mungkin ada dia dengan sendirinya. Itu enggak masuk akal, enggak diterima akal, mustahil. Contoh masjid ini, baharu atau tidak nih? Baharu. Ada masjid ini sekarang? Ada. Dulu ada tak? Tak ada. Sekarang ada. Berarti adanya masjid ini saat ini didahului dulu oleh tiada. Maka berarti masjid ini baharu. Pertanyaannya, mungkinkah masjid ini berdiri dengan sendirinya tanpa ada yang buat? Enggak mungkin. Ada yang buat masjid ini, tukang. Kan gitu. Enggak mungkin baharu ada dengan sendirinya. Maka alam ini baharu, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, maka yang menciptakan itulah yang disebut Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan berpikir tadi mencernahnya. Nah, itu yang disebut dengan nazar. Jelas ya? Jadi kalau ditanya mana yang mula-mula dahulu bagi mukallaf? Ma'rifah. Ya? Makanya ada disebut awwaluddin ma'rifatullah. Enggak usah dipertentangkan itu hadis atau bukan. Ya, sepakat semua, ya, semua. Nabi diturunkan untuk apa? Ya, tujuan utama Nabi, ya, menegakkan kalimat tauhid, menghilangkan kesyirikan. Baru setelah tertanam tauhid di dalam hati sahabat, tujuan Nabi diturunkan selanjutnya adalah untuk apa? Merubah akhlaknya manusia. Ya, nah, kalau ada yang suka caci maki itu bukan akhlaknya Nabi. Ya, kalau ada yang suka, ya, caci maki itu bukan akhlaknya Nabi. Karena disebut di dalam hadis, Nabi SAW bersabda, aku, ya, tidak diutus sebagai tukang mencaci maki, tapi aku diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, ya, untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Ah, baik. Jadi kalau ada dakwah pakai caci maki mengatasnamakan dakwah, itu bukan dakwah. Hati-hati ya. Buka kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ya, itu enggak ditemukan berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan mencaci orang, itu enggak ada cerita seperti itu. Ya, buka kitab Ihya. Ya, kurang hebat apa Imam Ghazali? Ya, ada yang meragukan keilmuan Imam Ghazali? Enggak ada yang berani. Beliau mau wafat aja tahu. Ya, mau meninggal, tahu beliau, mau mati tahu. Awak malaikat dari depan hidung awak pun tak tahu. Iya kan? Itu Imam Ghazali. Nah, jadi tidak ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar kalau diiringi dengan cacian dan makian atau hinaan kepada siapapun tanpa dikecualikan. Ya, baik. Jadi awwaluddin ma'rifatullah, permulaan agama adalah mengenal Allah.
Jadi pertama kali wajib bagi mukallaf adalah ma'rifatullah. Ya, bukan nazar. Hanya saja seseorang tidak akan mencapai ma'rifah tanpa melalui proses nazar. Nazar tadi udah paham ya? Proses berpikir menggunakan nalar, ya, memahami alam ini, ya, untuk menjadikannya sebagai dalil akan adanya Tuhan. Setelah kita dapati hasil nazar itu, itulah ma'rifah. Ya, itulah ma'rifah. Setelah kita tahu alam ini baharu. Ya, baharu itu apa? Sesuatu yang ada didahului tiada. Dulu alam ini tidak ada. Ya, sekarang alam ini ada. Berarti alam ini adanya didahului tiada. Tiap-tiap sesuatu yang ada didahului tiada disebut dengan baharu. Tiap-tiap baharu pasti ada yang menciptakan. Mustahil dia ada dengan sendirinya. Maka yang menciptakan adalah Allah. Nah, kan semakin yakin kita. Ya, semakin mantap enggak di hati kita tentang adanya Allah itu. Makin percaya dan makin yakin kita kalau Allah itu memang ada. Nah, buah dari nazar membuahkan makrifah. Nah, jadi jelas seseorang tidak akan mencapai kedudukan makrifat kalau tidak melalui nazar. Jelas ya? Berpikir dulu, ngaji tauhid dulu. Ya, kita kan mengaji dulu. Allah bersifat wujud. Wujud itu bagaimana? Nazar enggak kita? Ya. Allah bersifat kidam. Kidam itu bagaimana? Nazar tidak? Setelah kita dapat paham, kan semakin menghujam keimanan di hati. Makin konal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertanamnya kuatnya iman, terhujamnya iman di dalam hati semakin kokoh, itulah buah nazar yang menghasilkan makrifat tadi. Jadi maaf ya, bolak-balik saya sampaikan. Banyak orang cerita makrifat-makrifat, tapi disuruh ngaji sifat 20 tak onda. Ya. Tak pala ngaji sifat 20 itu. Kalau nak sampai makom makrifat, zikir aja ini zikirnya. 70.000 kali, 100.000 kali. Kalau bisa didapati makrifat dengan cara seperti itu, enggak usah capek-capek ulama tauhid menyusun kitab-kitab. Sementara kan sudah dijelas disepakati tadi, enggak akan sampai makrifat kalau tidak melalui proses nazar. Nazar itu apa? Gunakan ya akal pikiran kita untuk berpikir, memahami kajian sifat 20 itu. Kan begitu? Sifat kudroh, ta'aluknya begini, 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 kan gitu. Berpikir awak, itu kan nazar namanya. Buahnya nazar, barulah kita sampai makrifat. Gimana pula cerita enggak usah belajar tauhid, itu ilmu kulit katanya. Ya, cukup jikir-jikir nanti sampai makom makrifat. Nah, ini cerita makom-makom ini payah. Kenapa? Kalau udah nanti dikritik, mereka akan berdalih, makom kau belum sampai katanya. Ya, di dalam kitab Hikam Al-Imam Abu Madian, ya, beliau berkata, tanda-tanda sufi yang benar itu apa? Ya, tidak meninggalkan syariat. Enggak meninggalkan belajar tauhid, enggak meninggalkan belajar fikih. Itu tanda-tanda sufi yang benar. Ya, itu kalamnya Imam Abu Madian dikutip di dalam kitab Al-Hikam. Siapa yang enggak kenal kitab Hikam? Ya. Jadi kalau ada yang bilang belajar tauhid, belajar fikih, alah ilmu kulitnya itu. Ah, belum sampai gurunya itu makomnya. Cerita makom pula kan gitu. Ya, sampai kita semua sampai makom kita nanti. Paling tidak makom kuburan sampai kita semua. Enggak usah risaulah cerita-cerita makom. Ya. Nah, ada kan yang begitu kan? Ya, belajar kitab, belajar tauhid, fikih pakai kitab dibilang itu ilmu kulit. Awak belajar fikih, bab wudu, bab salat dibilang ngaji anak-anak. Ya, enggak usah ikuti torikot yang kayak gitu. Saya juga orang torikot, bukan saya benci torikot. Ya, torikot saya dua lagi. Torikot Naksabandi dengan torikot Samaniyah. Torikot Naksabandiyah saya dapat daripada almarhum guru kita, ya, guru saya Kiai Haji Maimun Jubair. Ya, kemudian torikot Samaniyah dari Ayah Mukmin. Ya, terkenal ahli kasyaf, udah wafat baru-baru ini dari Purba Baru Mustafawiyah. Ya, nah, jadi dapat itu pun isyarat melalui mimpi. Saya pernah cerita. Saya ceritakan mimpi saya dari kepada almarhum Ustaz Hafiz Yazid. Nah, saya mimpi di sana ada Tuan Naposo, ada betul di Mustafawiyah Tuan Naposo gurunya Ustaz. Ada tapi udah meninggal.
Kayak mana orangnya? Kata beliau almarhum. Pendek, hitam, begini-begini. Betul itu. Karena beliau pernah jumpa. Ya. Jadi apa ini isyaratnya Ustaz? Pergi ke sana, ke Mustafawiyah. Jumpain murid Tuan Naposo, nanti ada ayah mukmin di sana. Ketemu. Itulah rupanya. Ya, itu namanya secara sufi itu isyarat batiniah namanya. Ya, secara mimpi ataupun yang lainnya. Jadi kita bukan enggak suka torikot. Ya. Kita sendiri orang torikot. Jadi ketika saya mengkomentari atau mengkritisi torikot, bukan berarti saya itu enggak suka torikot. Jangan disalahpahami begitu. Saya mengkritisi oknum-oknumnya. Ya, itu tadi. Ya, sok-sok jadi wali, sok-sok kasyaf, nanti dikasap betul sama orang yang kasap bingung. Ya, enggak, belum sholat kau. Ya, sok-sok kasap kau suka ninggali sholat subuh aja banyak kali cerita. Pakaianmu aja itu kayak pakaian wali. Ha gitu. Bingung nanti kan gitu. Ya. Jadi tanda sufi yang benar, dia enggak akan ninggalin ngaji. Ya. Terutama apa? Ngaji sifat 20, ngaji fikih. Jadi kalau ada katanya orang torikot, malah merendahkan kita katakan ya. Merendahkan belajar tauhid, belajar fikih, udahlah tinggalkan aja torikot itu kalau mau selamat. Kenapa? Disebutkan jelas, makrifat itu dengan nazar. Ya. Enak kali kalau zikir la ilaha illallah 70 ribu kali. Tuan guru, saya udah siap zikir 70 ribu kali, udah sampai koma kom ini katanya. Ya, bentar lagi udah makrifat, tambah 30 ribu lagi, makrifatlah kau itu katanya. Wah, kok enak kali. Ya, kalau gitu kita tutup aja ngaji tauhid Pak Isa, kita cari di mana bisa zikir langsung makom makrifat. Enggak usah ngaji tauhid lagi, poneng nih ngaji tauhid. Betul apa enggak? Ya. Enggak usah pakai nazar-nazaran lagi kita dah. Itu dia. Jadi kan dijelaskan di dalam kitab ini ada nih. Entah di kitab yang Latin ada atau tidak, di kitab saya yang Arab lengkap. Wa'lam anahu ikhtilafi awalil wajibati mahuwa. Ketahuilah terjadi perbedaan tentang perkara yang wajib bagi mukallaf pertama kali apa. Faqila huwal ma'rifah. Pendapat pertama mengatakan kewajiban pertama bagi mukallaf adalah ma'rifah. Waqila satu pendapat lain huwan nazar lil wasli ilaiha. Pendapat kedua adalah nazar. Maka yang benar adalah pendapat pertama, permulaan yang wajib bagi mukallaf adalah ma'rifah. Tapi perlu diketahui bahwa ma'rifah enggak akan didapati kecuali dengan nazar. Jelas itu ya? Makanya kita disuruh ngaji tauhid, kifayatul awam, sirajul huda, aqidatun najin, atau kitab-kitab tauhid yang lainnya. Kenapa? Karena ulama ini tahu kita enggak akan sampai kepada ma'rifat kalau kita tidak melalui proses nazar. Itu pun seperti yang saya sampaikan pada kajian yang lalu, entah di mana ya, Aqidatun Najin bulan lalu. Kita ini pun belajar tauhid masih sebatas teori. Betul enggak? Belum penerapan di dalam kehidupan. Kalau buktinya, kalau kita sudah menerapkan tauhid di dalam kehidupan, enggak ada apapun yang buat hati kita gelisah. Kenapa? Kita tahu semua yang telah ditetapkan menimpa diri kita, itu semua telah ditakdirkan Allah. Wah, kalau cerita debat, tauhid jago. Hilang duit 500 ribu, tak tidur 3 malam. Kemana tauhidnya? Kan itu dia. Ya maaf, ya bulan lalu saya kritisi ini. Ya, kita ngaji tauhid pun dalam-dalam begini, pengamalannya mana? Kan gitu. Gak usahlah pengamalan yang sampai ruh bisa naik ke aras belum makomnya itu. Ya, gimana kita menjalani kehidupan kita ini? Betulkah sudah kita terapkan tauhid di dalam hidup kita? Salah satunya apa? Itu tadi. Tanamkan di hati, semua yang menimpa kita udah ditakdirkan Allah. Kalau bahasa tauhidnya ya, mengaji kemarin tadi hujan. Tak usah sedih awak, yang penting udah usaha. Hujan, iyalah, ini tak lepas dari kudrah dan irodah Allah. Kan gitu kalau tauhidnya. Tak cemas dia. Ya, apapun yang menimpa dirinya, dia enggak akan membuat hatinya risau. Karena dia betul-betul mengerti dan faham, dengan sebenar-benarnya faham, segala sesuatu hal yang ditimpakan Allah kepadanya tidak lepas daripada apa yang telah ditetapkannya. Kan gitu dia. Di situ inti tauhid. Sadari kita ini cuma hamba. Ya, artinya apa? Kita enggak berhak ngatur Tuhan. Itu letak tauhid itu. Ya, makanya wali-wali ada yang enggak mau doa. Kalau kita kan harus banyak
doa. Ada wali yang enggak mau berdoa. Kenapa? Dia takut ngatur Tuhan. Wes lah, pokoknya apa yang kau tetapkan samaku ya Allah enggak apa-apa. Mau enak mau enggak aku terima. Semua darimu. Itu udah wali. Kalau awak masih wali, wali-wali daya masih butuh kepada doa. Ya. Tak doa Pak Isa. Oh, kira dia jadi Wahabi habis salat enggak doa kan gitu kan? Enggak, ada saya ikut wali katanya. Itu wali, kita jangan dulu belum makomnya kan gitu. Ya, mak enggak pakai doa-doa lagi Pak Isa, bah. Asal jadi imam salat kan gitu kan? Langsung siap aja. Kenapa enggak doa? Saya takut Ustaz mengatur Allah Ta'ala. Betul tidak? Ya, rupanya tengah malam dia yang paling banyak nangisnya di depan sajadah. Bagus kan gitu kan? Jadi seperti itu maksudnya. Ya, tauhid ini jangan sebatas teori aja dah. Gimana kita bisa nerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di dalam kajian tasawuf ada namanya istilah iskotu tadbir. Apa itu iskotu tadbir? Melepaskan pengaturan diri kita untuk diri kita sendiri. Artinya udah pasrah, sebetul-betul pasrahnya biar Allah aja dah yang ngatur hidup kita gimana. Ya kita ngejalanin aja. Silakan mengatur tapi jangan ikut mengatur, kata Imam Ibnu Athaillah. Kita atur memang kegiatan hari ini, kan ngatur kita. Udah kita konsep, ternyata gagal. Kan gimana? Kan itu yang penting, sikap kita ketika itu nggak mendapatkan yang kita usahakan, tidak kita dapat, bagaimana konsepnya? Kan gitu. Udah kita konsep, ternyata nggak sesuai dengan yang kita, ya, yang kita usahakan. Nah, disitulah tauhid kita main. Ya udah, aku cuma disuruh mengatur, tapi nggak boleh ikut. Ya, silakan mengatur tapi jangan ikut mengatur, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Artinya bukan kita pasrah-pasrah aja. Ya. Bah, bangun Kojo. Udahlah, kata ustaz tuh, ya. Jangan ikut mengatur Tuhan. Udah gini aja, kalau kita ditakdirkan Allah makan, makan. Tidak begitu maksudnya. Kalau secara tauhid Mu'tazilah itu kan, meninggalkan apa? Usaha. Tak begitu maksudnya. Awak berusaha juga, Kojo juga. Cemano hasilnya nanti? Kalaupun tak sesuai ekspektasi, jauh dari ekspektasi istilahnya, sesuai tidak sesuai harapan, ya udah. Yang penting kita udah usaha. Kita nggak berhak ngatur. Nah, di situ. Ini menanamkan yang begini sulit. Seolah-olah kalau kita kerja kita wajib dapat rezeki yang banyak. Betul apa enggak? Ya, seolah-olah wajib Allah memberi kita rezeki. Kalau kita ngaji tauhid, bagi Allah ada yang wajib enggak kira-kira? Bagi Allah jaiz semua. Ya, jaiz. Jadi kita kerja enggak wajib Allah memberi kita rezeki. Kita sakit, kita berobat, wajib enggak Allah memberi kita sembuh? Enggak wajib. Nah, itu harus kita pahami. Nah, disitulah menerapkan tauhid di dalam kehidupan. Pokoknya gini, Bapak Ibu. Kalau kita ditimpa sesuatu yang enggak menyenangkan kita, ingat, ini semua enggak lepas dari ketentuan Allah. Sudah. Memang Allah sudah menetapkan ini semua. Ya, itu bisa jadi ujian atau cobaan yang Allah berikan untuk kita, menaikkan makom. Nah, ini baru cerita betul makom. Ya, menaikkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak sekolah mau naik kelas 6 aja ujian dulu kok. Kita masa enggak mau diuji mau naik kelas. Ya, Allah enggak bisa disogok. Ya, nah kalau ya belajar bisa disogok ya, belajar formal. Nah, itu aja nalar logika mudahnya. Mungkin ya, semua kita hidup itu pasti ada masalah. Kalau katanya hidup, aku pengen hidup enggak punya masalah Ustaz, masuk surga lah. Iya. Mati pun kadang masih masalah. Kena azab kubur awak cuman, masalah juga tidak tuh. Ya, jadi yang perlu kita pahami bukan masalahnya. Tapi yang perlu kita pahami bagaimana kita menyikapi masalah itu. Nah itu, disitulah ya, bermainnya tauhid tadi. Ya, ditimpakan sesuatu yang enggak enak, udah kita yakin ini ujian dari Allah. Ujian tuh datangnya dari mana-mana bisa. Dari kawan bisa, dari keluarga bisa, dari orang lain bisa. Tinggal kita bagaimana nerapkannya di dalam hati. Ya, ini ujian dari Allah sudah. Enggak lepas semuanya dari ketentuan Allah Ta'ala. Nah, makanya orang awam kalau doanya gini, dikasih ujian, dikasih musibah, orang awam akan berdoa, ya, doanya gini, ya Allah, kenapa kau timpakan hamba ujian yang begitu berat? Apa dosa hamba ya Allah? Kalau awak jadi malaikat, kau nanya dosa kau apa pula? Sempat ditunjukkan bejibun dosa kau ni. Ujian yang kau dapat ni belum ada apa-apanya dibanding dosa yang kau buat.
Bertanya pula kau sama Tuhan, Tuhan ya Allah, apa dosa yang telah hamba buat sehingga kau menimpakan ujian yang begitu berat ya Allah. Kayak ujian dia aja yang paling berat. Ini doanya orang awam ketika mendapat ujian. Ya, doanya orang awam. Tapi doa yang udah orang sampai makom hakikat tadi, makrifat, dia betul-betul kenal dengan Allah, dia doanya enggak begitu. Dia akan berdoa, ya Allah, kau telah menimpakan hamba ujian yang menurut hamba begitu berat ini ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah di dalam menghadapi ujian yang kau berikan ini. Beda enggak tuh? Doa yang pertama tadi orang awam, dia seperti mendikte Allah. Seolah-olah dia kagak setuju ditimpakan musibah begitu. Ya, kalau orang yang makrifat kepada Allah, dia terima karena dia kenal. Ya, kenal dengan Allah. Aku cuma hamba. Allah adalah Tuhanku. Aku enggak berhak mengatur Allah. Ya udah terima aja apa yang mau ditimpakan Allah kepadaku. Tapi dia tetap berdoa dengan Allah, ya Allah, ya beri hamba kekuatan. Ya, beri hamba kekuatan menghadapi segala ujian yang kau timpakan kepada hamba ini. Protes enggak yang doa yang kedua tadi? Enggak ada protes. Kenapa enggak protes? Karena betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya, maksudnya kenapa saya sebutkan itu, bahas itu ya gini. Kita ini belajar tauhid, jangan cuma teori-teori-teori. Seolah-olah tauhid ini kayaknya mau diberdebatkan aja gitu. Ya, tauhid itu bukan untuk diperdebatkan. Untuk di masa sekarang sudah sangat tidak relevan lagi memperdebatkan tauhid. Ya, di masa sekarang gimana tauhid yang kita pelajari itu bisa kita realisasikan, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Itu yang lebih penting. Jadi niat kita ngaji kitab Kifayatul Awam ini pertama supaya kita kenal Allah dengan dalil. Itu yang disebut ma'rifah. Bukan kenal sebatas kenal begitu saja, tapi benar-benar kita apa? Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya makrifat itu. Nah, setelah kita dapat ilmunya, ya mudah-mudahan kita niatkan juga untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi jangan belajar tauhid ini diniatkan untuk mencari perdebatan. Jelas ya? Itu dari awal niat udah kita pasang nih. Karena malam ini baru ngaji tauhid kifayatul awam. Ya, mumpung dari awal luruskan niat kita. Ya, kita belajar tauhid kifayatul awam, dapat ilmunya untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, bukan untuk ya dapat ilmu baru untuk memperdebatkan di orang sana, di pengajian sana, di kelompok sana, bukan untuk itu. Ya, mujadalah. Ya, memang boleh debat. Ya, ada ayatnya wajadilhum billati hiya ahsan, debat mereka dengan cara yang baik. Tapi debat yang baik itu gimana? Ya, kita santai, ngomongnya santun, lembut, tunjukkan kitabnya, dalilnya, itu wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ini di Facebook caci maki. Ya, kadrun, cebong. Ya, udah lewat masanya, masih ada juga yang komen-komen kayak gitu. Saya kalau nemu kayak gitu di Facebook, saya buka profilnya langsung batalkan pertemanan. Mau ustadz mau enggak peduli saya. Ya, ngotor-ngotori beranda, ya, beranda media sosial saya. Ya, kalau muncul Kim TV, itu awak dengar ya, Mualim Supriyadi kan gitu kan. Ustaz Isa pun ada juga kan gitu kan. Nah, itu manfaat dia. Ya, bisa ya kita niatkan, kita belajar tauhid kifayatul awam ini bukan untuk mencari selah-selah ya perdebatan, tapi kita mencari untuk pemahaman dan kita amalkan di dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Nah, baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi, permulaan yang wajib bagi mukallaf apa tadi? Ma'rifah. Akan tetapi ma'rifah tidak akan bisa dicapai kecuali melalui proses nazar. Ya, jadi jelasnya harus ngaji. Kalau ada orang yang bilang ini ngaji kulit, makom gurunya belum sampai. Ini baru-baru ini ada nih. Ya, orang ngadu sama saya di Medan sana. Enggak sah ngambil ilmu sama Ustaz Sumitra. Ya, pertama gini, Ustaz tuh udah bertorikot belum? Murid yang baru belajar nih enggak tahu. Memang ilmu torikot itu ilmu batin. Bukan untuk ditunjuk-tunjukkan. Di Jawa itu banyak orang bertorikot. Kiai-kiai banyak bertorikot, tapi enggaknya ditunjuk-tunjukkan kali. Ya, orang Medan nih kalau bisa langsung di belakang namanya ada disebut nama torikotnya. Baru seminggu ikut torikot. Ya. Torikot itu ilmu batin.
Kalau ada orang masuk torikot bertambah ya penyakit hatinya, berarti enggak benar itu. Ya, seharusnya ikut torikot bertambah bersih hatinya, bertambah tawadu, ya merasa dia manusia yang paling hina. Ini kadang kau udah bertorikot? Belum. Wah, kalau kau belum bertorikot, ya bahaya kau nanti bisa masuk neraka katanya. Ada begitu kan? Ya. Nah. Sedihnya enggak boleh torikot, yang lain pula harus torikot kayak dia begitu, ya. Nah, itu yang perlu saya kritisi dari orang-orang torikot. Jadi kejadian di sana gitu, Ustadz itu udah bertorikot, kayaknya belum. Kalau dia belum bertorikot, nggak sah ngambil ilmu sama dia katanya. Wah, dia harus bertorikot, syaratnya harus bertorikot baru sah ngambil ilmu sama dia. Ya nggak tahu torikot kita dua, ya istri aja yang baru satu, ya torikotnya udah dua kan gitu kan. Nah. Ya itu tadi, ilmu torikot itu bukan untuk ditunjuk-tunjukkan, ditampil-tampilkan, itu ilmu batin. Ya, ilmu batin. Enggak bertorikot juga enggak apa-apa. Ya. Sufi itu yang penting apa? Dia enggak bertorikot misalnya, tapi dia mengamalkan amalannya sufi. Imam Ghazali, coba saya mau nanya, apa torikot Imam Ghazali? Enggak ada torikotnya Imam Ghazali. Kita misalnya gini, ini versi torikotnya menurut Imam Ghazali. Kita misalnya hari ini belajar malam ini bab sedekah, keutamaan sedekah. Besok kita amalkanlah, ya, isi kaji malam ini. Mengamalkan ilmu itulah torikot. Jadi enggak bertorikot secara khusus enggak apa-apa, enggak berdosa. Kalau ada yang bilang enggak bertorikot masuk neraka, berarti Imam Ghazali masuk neraka. Iya masuk surga, ih siapa kali dia? Ya dia masuk surga, Imam Ghazali masuk neraka, enggak usah repot. Ya, kita enggak bertorikot enggak apa-apa, yang penting amalannya orang torikot, amalan sufi kita amalkan. Sufi apa? Di antaranya sedikit makan ya, sedikit ya minum, sedikit berbicara, sedikit tidur. Ah, walau enggak bertorikot kita disebut sufi lah itu. Ya, ah, tapi kalau kita memang ya mau gimana lah kan gitu kan, dikit-dikit makan ya, dikit-dikit ya bercakap ya, berkombo ya, dikit-dikit tidur. Nah, itu bukan amalan sufi, amalan safi itu. Ya, artinya ya udah jelas inti pokoknya, enggak bertorikot enggak apa-apa. Yang penting ngaji. Kifayatul awam, sirojul huda, akidatun najin, matolaul badroin, hidayatul salikin, siru salikin. Ya, itu yang penting. Udah ngaji diamalin, udah itulah disebut ya syariat torikot itu tadi. Nah, jadi enggak harus dengan torikot khusus Naqsabandia, Samania, Rifaia, enggak mesti harus begitu. Ya, jadi jangan gululah. Jangan mabuk agama, ya. Kalau itu saya mengistilahkan orang yang begitu orang yang gulu, mabuk agama. Ya, kalau enggak bertorikot, enggak sah ilmunya. Ya, enggak sah ininya, enggak sah imannya, Islamnya enggak kafah, masuk neraka, ya, dan lain-lain sebagainya, enggak sampai makom. Ya, dia punya guru, punya mursyid enggak sholat. Ya, kita bilang, kita kritik. Cemana mursyid kau? Sementara di kitab Ayyuhal Walad tipis Imam Ghazali mengatakan, sufi itu perbuatannya enggak menyelisih syariat. Ya, enggak sholat itu menyelisih syariat enggak? Menyelisih syariat berarti bukan sufi, wali-wali jadian itu. Dia bilang apa? Makom kau belum sampai, belum pantas mengkritik guru kami. Banyak enggak kayak gitu? Makom kau belum sampai, enggak pantas kau mengkritik. Nah, itulah tadi, fanatisme buta. Ya, hati-hati. Di zaman sekarang banyak yang kayak begitu. Ya, banyak. Nah, jadi hati-hati ya, macam-macam sekarang torikot, ngaji sifat 20 enggak mau, ngaji fikih enggak mau, yang dituduh malah macam-macam. Ya ini katanya ngaji kulit, ngaji anak-anak, ya belum sampai makom dan lain sebagainya. Enggak usah ikuti itu. Baiklah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya. Jadi ada ilmu, ada ma'rifah. Ya, itu tadi ada dua pendapat. Apakah ilmu dengan ma'rifah itu sama? Ya, ada dua pendapat. Kemudian mana yang wajib pertama sekali bagi mukallaf, ma'rifah atau nazar? Jawabannya ma'rifah, dan tidak didapati atau tiada hasil, kalau kitab Arab Melayu begitu. Ya, tiada hasil atau tiada didapat akan ia ma'rifah ya kalau tidak melalui nazar ya. Nah, baik. Ini kalau dibahas ini panjang lagi nih. Kayaknya kifayatul awam kita padakan sampai situ dulu.
ya. Nanti kita sambung pada bulan yang akan datang. Ini panjang bahasannya tentang hukum. Hukum itu ditetapkan oleh akal atau oleh syara. Nanti di situ ada tiga pendapat, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Ya, nah, kemudian nanti hukum itu dibagi dua. Ada hukum furu', ada hukum usul. Dampaknya apa? Hukum furu', dampaknya hukum usul apa? Itu nanti akan dibahas. Panjang ini pembahasannya ya. Ini tiga halaman membahas itu di kitab yang aslinya, yang Arab ini. Di Tahqiqul Maqamnya. Jadi saya rasa melihat waktu itu sudah enggak cukup. Yang jelas ada pesan moral yang perlu kita ingat-ingat selalu. Ngaji tauhid ini bukan untuk mencari perselisihan, mencari perdebatan. Bukan berarti orang bisa mendebat itu ini ahli tauhid, enggak. Ahli tauhid itu adalah orang yang bisa mengamalkan tauhid dalam kehidupannya. Segudang apapun teori-teori tauhid di dalam otaknya, ya, tapi belum dapat menerapkan, ya, masih gelisah juga ketika ditimpa ujian, belum masuk radar ahli tauhid. Ya, ahli tauhid orang yang mengamalkan tauhid di dalam kehidupannya. Ya, banyak ya konsepnya, ada iskotu tadabbir, konsep-konsep yang lain. Makanya kitab Al-Hikam, ada enggak ngaji hikam di sini, Zan? Ya, nah, ngaji hikam, kitab hikam itu itulah sebetulnya pengamalan tauhid semurni-murninya tauhid. Tahu kitab hikam Ibnu Athaillah? Ya. Nah, jadi teorinya tauhid ini, pengamalannya itulah kitab Al-Hikam. Ya. Nah, kalau saya belum sanggup mengamalkan itu, mengamalkan, mengajarkan itu. Bukan tak bisa membaca kitabnya, yang Melayu pun ada. Ya, tapi awak menyampaikan bekaco pada diri sendiri. Betul, tidak ada nih. Menyampaikan ini yang tidak pada makomnya. Ya, nah, jadi enggak usah, karena untuk petentengan-petentengan, aku ngajar hikam loh. Ya, supaya petentengan-petentengan enggak usah. Ya, orang belum makomnya kok ngajar hikam, nanti amburadul nanti jadinya. Ibaratkan gula. Gula tuh tahu manis kita. Tahu kan? Ya, tapi beda manisnya dengan orang yang betul-betul merasakan sama dengar ya, cuma yang dengar-dengar doang. Ustaz, gula tuh manis. Ustaz belum pernah mencicipi. Oh, karena Ustaz Sumitra yang bilang pecayodan. Ya. Nah, ketika Ustaz Isa mengucapkan gula manis yang dia belum merasakan sendiri, berbeda dengan orang yang mengucapkan yang benar-benar sudah merasakan. Itu nampak ketika dia menyampaikan itu nusuk-nusuk di hati. Ya, nah, itu berarti udah sampai lah tuh. Ya. Nah. Kalau ketika disampaikan makin kusuk tidur yang dengar, nah cito kombo-kombonya itu. Ya. Nah, jadi enggak usah petentengan-petentengan kali ngajar hikam ya. Kita belum sampai situ. Bidayatul hidayah dululah ya, tentang adab-adab masuk kamar mandi. Itu pun masih banyak yang melanggar. Iya kan? Adab ya, buang air kecil masih banyak yang laki-laki kencing berdiri. Ngajinya hikam, kencing berdiri apa enggak malu sama Allah Ta'ala kira-kira? Ah, itu. Jadi jangan petentengan-petentengan kali ya. Ya baik. Itu dulu untuk tauhid kita ya, pesan moralnya itu ya. Jangan dijadikan perdebatan ilmu tauhid ini. Silakan ambil teori-teorinya. Kalau ngaji sama saya selalu saya suka menyampaikan banyak pendapat. Ya, menurut ini pendapat pertama, pendapat kedua seperti tadi. Tapi ingat itu bukan untuk diperdebatkan, hanya sebatas pemahaman saja. Yang penting gimana kita bisa menerapkannya. Ya, jadi kesimpulannya apa? Oh, permulaan wajib bagi kita adalah ma'rifah. Ma'rifah enggak bisa dicapai kecuali dengan nazar. Kesimpulannya enggak boleh tidak harus mengaji tauhid aku nih. Ah gitu kan, itu kesimpulannya. Udah, ada ngaji tauhid datang, di mana saja datang. Baik, itu aja.